Pemirsa, seorang pedagang histeris saat petugas membongkar lapaknya di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembongkaran dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona karena lokasi tersebut kerap dijadikan wisatawan dan pedagang untuk berkumpul. Seorang pedagang histeris saat petugas gabungan membongkar lapaknya di kawasan jalur wisata Puncak, tepatnya di kawasan Gunung Mas Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun petugas bergeming dengan tetap melakukan pembongkaran sejumlah lapak lainnya. Tak hanya itu, sejumlah barang dagangan juga harus dipindahkan petugas dari dalam lapak. Pembongkaran dilakukan karena kawasan rest area di kawasan Gunung Mas ini berpotensi menjadi salah satu lokasi penyebaran virus corona. Karena setiap akhir pekan, para pedagang dan pengunjung berbaur di lokasi ini. Dari terjadinya penyebaran virus corona. Karena di lokasi rest area ini, beberapa hari yang lalu masih dipenuhi oleh pedagang dan termasuk juga para pengunjung. Meski kawasan wisata Puncak masuk dalam zona kuning, namun saat petugas kesehatan setempat melakukan rapid test beberapa waktu lalu, ditemukan 32 pengunjung yang reaktif. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.